Kita hidup di dunia itu semua karena kekuasaan dari Tuhan kita. Kita hidup di dunia semua karena kenikmatan darinya. Salah satu kenikmatan dari Tuhan itu seperti kita dapat berjalan dengan bebas. Dan juga kenikmatan untuk memegang dengan tangan yang telah diberikan kepada kita. Atau mungkin kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu dapat melihat isi dunia yang indah ini. Atau mungkin kenikmatan yang diberikan kepada kita untuk maksud lo itu lo videonya apaan? Udah diam aja. Tapi kan gue berhak ngomen. Ya nanti aja kalau ngomen. Udah diam. Di kehidupan ini, kita seperti roda yang kadang berada di atas. Maksud lo apaan berada di atas? Lo turunnya gimana? Oh iya, lupa. Udah, lanjut aja. Kadang kita berada di bawah. Mulai karena itu. Lo hapus lah. Hapus tong. Di kehidupan ini, kita harus selalu berjuang, dan berjuang walaupun itu jalan yang sulit untuk dilakukan. Tapi dengan kesabaran maka kita dapat meraih puncak yang tinggi. Dalam meraih puncak yang tinggi bermaksud, lo kenapa itu? Gak kenapa pak, cuma naik ke puncak aja. Oleh karena itu, apaan? Ya? Kelewat tong videonya, lo habis diapain lo? Ngomong-ngomong kayak juga Chelsea yo. Maksudnya itu loh videonya apaan? Udah diem. Oke, langsung next aja. Langsung cepetin. Di kehidupan ini, kita harus mensyukuri dan menikmati apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Hapus kakak. Udah. Dari apa-apa yang Tuhan berikan kepada kita, janganlah kita merusaknya. Tapi kita harus bersabar untuk melawannya. Bahkan untuk melawan apapun yang menjadi halangan kita. Lo ngapain sih, Tong? Gak tahu. Lo ngapain, Tong? Nendang-nendang pohon sendirian. Sini gue bantuin. Gak usah. Gue bisa sendiri kok. Oh ya udah. Cukup sekian kata-kata dari saya. Karena saya kurang terkesan sebab saya diganggu oleh makhluk astra. Diam lo, Tong. Lo yang diam. Lo. Lo belum pernah dibaca. Udah, gue pernah. Mana ini? Gue baca lagi ini.